Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabatku, saudara dan saudari, dan rakan-rakanku sekalian, hari ini saya ingin berkongsi tentang satu perkara yang sempat menjadi viral. Dan disebabkan perkara ini, ada ibu yang telepon anaknya di waktu subuh untuk bangun. Dan ada juga yang mendapat kabar ini menggeletar tubuh badannya sehingga menangis ketakutan. Ini kisah tentang baby yang boleh bercakap dan disuruh makan telur rebus. Coba perhatikan video ini. Kepada sahabat-sahabatku sekalian, Islam telah mengajarkan kita beberapa perkara. Sesiapa yang menjaga beberapa perkara ini, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Perkara yang pertama, tutuplah aurat. Jagalah auratmu daripada pandangan-pandangan yang tidak halal bagimu. Dan yang kedua, tunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Dan yang ketiga, berbuat baiklah kepada ibu dan bapa dan juga orang-orang sekeliling kita. Dan yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh ketaatan. Sama-samalah kita memperbaiki diri dan iman kita. Semoga dengan sedikit perkongsian ini dapat memberi sedikit manfaat kepada kita.